Makan di pinggir sawah, kalau beruntung dapat view kereta api. Di mana lagi kalau bukan di mie ayam Pak Wonogiri? Kali ini kita pesan 3 menu ya. Menu pertama adalah mie ayam goreng. Porsinya banyak, rasanya nikmat. Kalian wajib coba. Ada taburan bawang goreng dan sayurnya. Mie-nya lembut dan ayamnya gurih. Menu kedua kita pesan bakso panggangnya yang ditusuk seperti sate. Langsung kita hap ya. Mantap. Nah, ini dia menu baru di Pak De Wonogiri. Bakso dengan bentuk kura-kura. Kita siram dulu pakai sambal biar makin mantap pedasnya. Lihat tuh, sambalnya mendidih di atas hot plate. Kura-kuranya berenang di sambal tuh, guys. Kita belah jadi 2, penasaran apa aja isinya nih. Wow, ternyata baksonya tebal dengan isian full tetelan. Gak pakai lama, langsung kita makan selagi panas. Sambalnya olesin ke baksonya dulu ya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Panas banget. Rasanya gurih, pedas, dan nikmat sekali. Kalian yang ada di Wates dan sekitarnya wajib cobain ya. Gak bakal nyesel, rasain nikmatnya menu di mie ayam dan bakso Pak De Wonogiri. Harganya murah, dijamin semua orang bisa beli di sini. Nah, ini dia bonusnya, bisa lihat kereta api yang melintas. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman.